Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku nggak masak, tapi aku akan unboxing. Ini paketan dari Indo. Dalamnya tuh kolagen dari produk Cahyaneng ya. Kolagen ini muncul di tahun 2020 yang baru ya. Kalau yang lama itu dulu pernah pernah mencoba yang produk Malaysia, tapi ini produk baru. Terus kemarin aku baru pesen hari Kamis. Terus dikirim hari Minggu udah datang, terus aku hari Senin yang ngambil, aku baru ambil. Oke, aku akan lihatin pada kalian kolagennya seperti apa. Ini kolagen minuman ya, bukan tablet atau pil kayak gitu. Oke, kita sekarang buka. Ini masih segelan semuanya ya. Ada nama aku, jadi aku nggak bakal ini apa buka ngeliatin pada kalian ya. Aku cuma akan ngeliatin dalamnya. Sekarang aku buka dulu. Wah. Iya juga ya. Oke. Karena aku nggak punya cutter ya, jadi pakai pisau, pisau dapur yang biasa aku buat ngiris-ngiris ini, ngiris-ngiris apa? Sayur. Susah. Ini bagus banget ya produknya. Karena kolagen itu kita nggak perawatan tuh nggak cuma di luar aja ataupun apa, kita harus bisa meminum kolagen. Untuk yang di dalam ya, karena nggak di luar aja perawatannya itu. Oke, aku akan buka dulu. Buka warna tenang-tenang. Wow, ternyata seperti ini. Ini dua bungkus kolagen. Ini untuk diminum ya. Nah, seperti ini. Bentar ya. Nah, ada dua bungkus. Oke. Wah. Keren. Kolagen seperti ini. Jadi ini untuk perawatan dalam ya. Kalau yang cewek pasti suka. Sebenarnya cowok sama cewek sama aja sih. Bisa minum. Oke, aku akan buka satu aja. Seperti apa dalamnya? Paling suka minum kolagen karena sangat bagus ya buat tenang cah, rapet tenang ge, ini bungkus keren. Oke. Nah, ini dalamnya. Di sini ada interaksinya ya, gimana untuk apa, buat cowok, buat cewek sama aja, bisa diminum. Dan ini sangat dilindungi sama ini ya, ada seperti ininya, dinkesnya ada nomornya, jadi ini halal dan oke. Seperti ini nih. Ini ada 30 biji. Nah, ini satu hari dua kali kalau yang pertama kali minum, tapi kalau yang sering-sering satu hari satu kali aja sebelum sarapan atau mau tidur. Ini sangat bagus ya kalau buat kita cewek, cowok juga bagus. Jadi oke, buat aku I love it karena aku suka minum yang seperti ini. Ada dua, ini harganya nanti aku tulis di bawah ya. Nah, seperti ini dalamnya. Ini sangat bagus ini buat kulit. Jadi kita perawatan itu enggak hanya cuma pakai krim untuk muka atau apa. Karena kolagen ini bagus buat kulit ya. Untuk kekenyalan kulit, untuk generasi kulit juga ya, yang ibaratnya tuh kayak seperti awet muda gitu kan. Ya, jadi awet muda itu enggak harus minum ini enggak. Kita harus olahraga, kita harus makan yang sehat, dan jangan lupa kalau minum ini tuh harus diusahakan makan buah, makan sayur, sama satu minum air yang banyak sebanyak mungkin, karena kolagen ini sangat membantu banget. Antara air sama ini tuh sangat cocok buat kekenyalan tubuh dan kulit, jadi nggak mudah keriput gitu loh ya. Jadi kadang-kadang aku sering bikin sup itu untuk kolagen atau kaki ayam, itu sangat bagus juga ya buat kulit.
itu juga minum gitu juga bagus buat seluruh tubuh lah di dalamnya gitu. Tapi kalau kadang-kadang kita punya cewek atau cowok punya pembersih, terus kita pakai krim atau pakai penyegar, itu juga bagus untuk melindungi kulit kita ya. Terus apalagi ditambah kita suka minum kolagen atau vitamin-vitamin lain, itu juga bagus buat kita. Jadi pastikan kalian yang umur 20-an atau 18 ke atas, kalian suka mengkonsumsi pur kolagen. Ini produk baru 2020 ya. Sangat bagus. Aku kayaknya lihatnya suka. Dan aku akan kasih tahu harganya berapa, di mana, dan semua nanti akan aku tulis di deskripsi bawah. Oke. Yang pengen nyobain bisa aja coba. Aku juga coba, jadi kalian gak usah khawatir. Ini oke buat kalian. Buat cowok, buat cewek, ataupun yang dewasa umur 40-50, it's good for you, oke? Okay? Nah, aku di sini akan ngajarin ya caranya konsumsi ini pur kolagen gimana. Ini ada 1/4 air putih ya. Jangan air panas, jangan gunakan air panas, air dingin biasa. Terus kita ambil satu saset. Oke, okay, seperti ini. Seperti ini. Terus kita taruh di... Ini sebelum sarapan lebih bagus ya, atau sebelum tidur. Karena kalau sebelum tidur itu kan kita nggak bakal makan apa-apa gitu kan. Tapi yang lebih bagus itu sebelum tidur. Nah, kalau udah seperti ini kita aduk merata ya. Aduk merata, terus kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Wah, bener-bener segar banget. Kayaknya pas banget nih buat cewek di pagi hari, bangun tidur, minum ini. Good. Jadi selalu coba buat kalian ya. Ini sangat higienis, sangat praktis. Seperti ini, keren. Pur kolagen. Kolagen 2020 yang tahun ini muncul di Facebook ya, dan di lain-lain, terus aku pesen. Nah, pastikan kalau kolagen yang asli itu ada depannya ada seperti ini ya. Ini udah diakui dan udah asli. Kalau nggak ada seperti ini berarti palsu ya. Oke, diingat-ingat aja. Terus ada tulisannya di sebelah sini, Dinkes, seperti ini. Oke, jadi biar kalian lebih yakin gitu. Terus di sini ada tulisannya halal juga, di sini di sebelah sini, nah seperti ini. Oke, okay. Kalian udah jelas ya.